Cuma ada satu cara supaya kamu dan Wibowo tidak bersatu. Kamu harus menikah dengan Bu. Somat berhak tahu, Bu. Ibu nggak bisa nyimpen semuanya dari Somat. Kalau aja ibu bisa ngerasain apa yang Somat rasain sekarang, Bu. Somat pengen punya ayah, Bu. Walaupun nyokap gue sering disakitin, tapi dia setia, Mas. Gak mungkin ibu aku serendah itu, Ki. Gak mungkin. Kenapa perasaan aku berkata seperti itu? Aku gak mungkin salah merasakan orang yang paling aku cintai. Tapi dia bilang, dia bukan Retno istriku. Aku pergi. Somat ketemu sama Ricky. Ricky bilang sama Somat, kalau papanya udah bilang ke mamanya, dia mau nikahin ibu. Apa? Ricky ngomong kayak gitu, Mat? Iya, Bu. Dan Somat gak mau. Dan Somat gak terima, Bu. Somat gak mau ibu dimanfaatin sama dia. Makanya, Bu, Somat mohon ya, Bu. Biarin Somat cari uang supaya Somat bisa bantu ibu untuk lunasin semua utang ibu sama Om Rusda. Tolong ya, Bu. Ibu percayakan sama Somat. Somat janji, Bu. Somat gak akan belajar di perguruan itu lagi, Bu. Somat janji, Bu. Somat mau mandi dulu ya, Bu. Tunggu. Kenapa, Bu? Ya ampun, Bu. Maaf ya, Bu. Sampai segitunya ibu marah sama Somat. Sampai Somat dilemparin. Maafin Somat ya, Bu. Mat, mulai sekarang, ibu izinin kamu untuk belajar silat. Tapi ingat, kamu harus mendalami parkour. Kamu anak laki-laki ibu satu-satunya yang bisa melindungi ibu. Ibu serius, Bu? Bu, makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Makasih ya, Bu. Oh, udah. Berat lagi. Sebenarnya, saya mau belajar bela diri sama Bapak.
cerita tentang anak manusia. Pembela kebenaran, membela keadilan. Adanya kampangnya lagi, biasa biasa aja. Jangan pernah lo ganti. Pasti lo yang terlaki. Farel, kamu kalau mau jago makanya banyak latihan. Kerjanya ngambilin coklat mulu sih. Ah, Somat, nantes mulu. Tidak kasih coklat nih. Buat apa aja nah? Farel, buat Bang Somat mana? Beli dong. Farel. Mat, sekarang kamu sudah menguasai gerakan bela diri. Pesan bapak cuma satu, jangan merasa jagoan. Siapa? Lagian, saya cuma mau ngelindungi ibu saya kok. Dan saya nggak suka pamer-pameran. Ya, bagus. Memang tugas seorang anak laki-laki untuk jagain ibunya. Ah, banyak alasan. Sini dompet lo. Ampun bang, jangan bang. Pak, ini satu-satunya duit dia, pemberian dari orang tua saya di kampung. Apa? Nanti saya makan pakai apa bang? Hehehe, lumayan. Apa? Emang gue pikirin. Hajar dia. Pak, coba bapak bahasa dia. Tadi lucu banget tau pak premannya. Waktu bapak tendang dia, dia larinya kayak lucu banget ya pak. Boleh gak? Bapak pegang wajah kamu. Biar bapak bisa bayangin wajah kamu seperti apa. Boleh pak. Wajah ini, apa dia anakku? Enggak, kamu jangan berharap, Bobo. Ibu Somat bilang kalau dia bukan istri kamu. Retno istri kamu tidak mungkin menyiram kamu. Somat bukan anak kamu, Bobo. Kok bapak jadi sedih gitu? Emangnya muka saya kenapa pak? Muka saya jelek ya pak, banyak jerawatan. Iya mat, muka kamu tidak seganteng yang bapak bayangkan. Wah, kalau gitu saya nggak pantas jadi anak bapak. Habis bapak ya ganteng, tapi sayanya pas-pasan gini. Saya nggak bayangin pak, saya bakal seneng banget kalau bapak bisa jadi ayah saya beneran. Wah, itu untung di kamu rugi di saya. Saya sih gak mau punya anak kayak kamu, Mat. Udah gak ganteng, nyusahin, nakal. Mas Wibo dan Somat, mereka begitu dekat.
mudah-mudahan makanan ini dimakan sama Mas Wibo. Cerita tentang anak manusia, pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya, biasa-biasa aja. Tapi jangan pernah lo ganggu dia, pasti lo yang celaka. Siapa berani? Ngapain kamu begitu repot-repot bawa makanan segala ke sini? Aku cuman bawa makanan buat Farel kok. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Baharu mau juga jadi guru aku. Somat! Yang Yang Eyang senang ketemu kamu di sini. Untung Eyang ketemu kamu. Kamu ini gimana sih? Kenapa selama ini kamu tuh enggak latihan? Sebetulnya kamu niat enggak sih latihan menimba ilmu di perguruan ubur-ubur emas ini? Hah? Eyang tahu kamu sakit. Tapi bolos kamu itu sudah terlalu lama, Somat. Maaf, Yang. Tapi saya nggak akan mau lagi belajar di perguruan Iyang. Soalnya, saya udah menemukan guru lain, Yang. Dan guru itu lebih baik daripada Iyang. Permisi. Assalamualaikum. Keterlaluan! Berani sekali dia menghina perguruan ubur-ubur emas ini. Aku akan cari tahu siapa yang dia maksud. Dan memilih bersama Wibowo untuk Wibowo yang melatihnya. Apa?
Somat berguru sama Wibowo. Dan ibu melihat sendiri kalau Somat itu berlatih dengan gigih, berlatih dengan baik di bawah arahan Wibowo. Hah? Kamu bilang semuanya sudah aman. Hah? Gimana sih? Mana buktinya? Kenapa jadi berantakan seperti ini? Kalau Somat nantinya keahliannya sama dengan Wibowo, habislah kita Rusda. Ibu tenang dulu. Ini akan aku bereskan. Aku pergi dulu. Retno. Retno, kamu benar-benar sudah membohongi. Kamu bilang kalau kamu sudah tidak mengakui Wibowo sebagai suami. Tapi buktinya, mengapa Wibowo dan Somat menjadi semakin dekat? Saya tidak pernah bilang sama siapapun kalau Wibowo adalah suami saya. Tapi ingat terus, ikatan batin anak dan orang tua tidak akan pernah terputus. Lihat aja, apa yang akan terjadi antara Somat dan Wibowo. Kalau gitu, tidak perlu ditunda lagi. Kita harus segera menikah. Hari ini akan kupanggilkan Mukul. Lepasin. Saya nggak mau menikah sama orang yang sudah menghancurkan hidup saya. Saya nggak mau, Rusda. Cuman ini satu-satunya cara supaya kalian tidak bersatu lagi. Ikut aku. Lepasin! Tolong! Lepasin! Rusda! Lepasin, Rusda! Lepasin Ibu Lana! Kalau Bani, pelan-pelan! Ini lagi! Astagfirullahaladzim! Farah! Lepasin, Rusda! Rasamah! Arel? Apa Somat? Papa Haru? Gawat! Lena diculik! Ah, ibunya Somat diculik! Diculik sama siapa, Farel? Sama orang yang kemarin menculik bapak! Rusda! Lagi-lagi Rusda! Kamu tunggu sini, Mat. Bapak akan bikin perhitungan sama dia. Tunggu, Pak! Saya ikut, Pak. Terlalu bahaya, Mat. Rusda bukan tandingan kamu. Pak, saya rela mati demi ibu, Pak. Udah, lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Ya sudah, ayo. Aduh. Diam. Lepasin. Ya. Terserah. Kamu mau setuju atau tidak, hari ini juga kita akan menikah. Kalian rias dia dan ganti baju. Lepasin. Duduk, Nias. Duduk. Tanda tangan, Nias. Cepat tanda tangan. Kamu harus setujui pernikahan keduaku. Mas, jangan, Mas. Aku gak mau dimadu. Aku gak rela berbagi kamu, Mas. Aku sangat mencintai kamu. Dengar ya, Nias. Kalau kamu tidak tanda tangan, aku akan masukkan kamu ke rumah sakit jiwa. Aku tinggal bilang kalau kamu gila. Dan kamu tahu apa yang akan terjadi. Kamu tidak akan pernah bisa ketemu Ricky lagi. Mau kamu? Cepat tanda tangan! Mas... Cepat! Gawat! Aku harus tolong Mama. Cepat! Tanda tangan, Yes! Bagus. Padi, Pak Beno, dan kalian semua,
dipanggil papa sekarang. Sekarang, Den? Iya, sekarang. Ayo cepat cepat cepat. Ibu tenang ya, Bu. Saya akan bantu Ibu keluar dari sini. Cepetan, Ki. Pergi. Tadi aku bingung cari baju untuk akan tika papa. Oh, baju kamu udah papa siapin di kamar kamu. Mendingan kamu cepetan siap-siap. Iya, Pak. Ya, terusin. Halo? Ini aku Ricky. Aku butuh bantuan kamu. Papaku mau dinikahi Ibu Retno. Apa, Ki? Ibu Retno mau dinikahi sama papa kamu? Iya, Sas. Kita gak ada waktu lagi. Kamu tolong samperin Somat. Suruh dia kesini, selamatin ibunya ya. Iya, Ki. Tenang ya. Aku bakal sampai Somat cepetnya kok. Iya, Sas. Makasih ya, Sas. Mat, untuk kamu udah di sini. Tadi Ricky telepon aku. Dia bilang, ibu kamu ada di rumah dia sekarang. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, ibu kamu akan dinikahin sama bapaknya Ricky, Mat. Om Rusda, mau nikahin ibu aku? Iya, Mat. Dan kamu segera ke sana, Mat. Ayo, Mat. Kita gak ada waktu lagi. Ayo. Duduk. Nikahkan kamu. Jangan macam-macam, Retno. Kalau kamu macam-macam, kamu tahu kan apa yang akan terjadi pada Somat dan Wibowo? Mat, lu di mana, Mat? Lu harus segera datang dan selamatin ibu lu. Gua mohon tolong, Mat. Gua butuh lu banget. Saya nikahkan saudara Rusda. Bu, ibu. Jar dia. Pikir kalau bisa kabur dari sini.
Pak, kita kenapa lari ke hutan juga sih, Pak? Supaya Rusda dan anak buahnya tidak bisa mengejar kita sampai sini. Anak buah Rusda pasti akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuannya dia. Aku khawatir mereka pasti akan melukai kita lagi. Udah, Bu. Pokoknya Ibu tenang aja. Yang penting kita selamat sekarang. Pokoknya Somat bakal ngelindungin Ibu gimana pun caranya. Ya, Bu. Kamu tenang aja, Ren. Aku juga akan berusaha untuk menjaga kamu. Yaudah, yuk. Gimana? Ketemu? Enggak, Bos. Enggak, Bos. Ah, dasar tidak pecus! Kalian ini gimana sih? Abis mereka ngilangnya cepet banget, Bos. Tapi saya yakin, mereka bersembunyi di sekitar sini, Bos. Kalau mereka masih di sekitar sini, ngapain kalian di sini? Cari mereka! Ngapain kalian di sini? Cepetan! Cari mereka sampai ketemu! Cepat! Iya, Bos. Aduh, Ibu benar-benar khawatir. Rusda itu pasti nggak akan tinggal diam. Somat kan udah bilang, Bu. Somat bakal ngelindungin Ibu dari siapapun, Bu. Somat janji kok, Bu. Ya, Bu. Yaudah, kita pulang ya, Bu. Mau kemana kalian? Kalian pikir kalian bisa lolos begitu saja? Ayo, kami masih mampu untuk beri kalian lebih dari ini. Dan kau juga! Melawan seorang ibu-ibu, seorang anak kecil, dan satu orang buta aja kalian tidak bisa. Kalian bisanya apa? Si buta itu benar-benar jago, Bos. Terus! Terus kalian nggak jago? Tapi memang dia jago banget, Bos. Jadi kalah deh kita. Gak usah banyak alasan. Dasar tidak berguna. Pergi kalian! Gak bisa, Kak. Ilmu mereka memang semakin kuat. Apalagi kalau mereka kolaborasi berdua. Aku harus pakai jalan lain. Aku harus memanfaatkan kelemahan Somat.
Pak, Ricky sekarang dulu ya. NPR kan? Menjain lah. Masa? Makin hari mereka semakin akrab. Aku malah makin jauh sama Sasmita. Masuk aja yuk. Sas, kamu sore ini ada acara nggak? Enggak kok. Emangnya kenapa? Gimana kalau sore ini aku ntraktir kamu makan? Kamu mau kan? Aku kan punya utang sama kamu waktu itu. Ingat gak? Yang aku pengen ntraktir kamu makan. Gimana kalau sekarang? Beneran, Mat? Iya. Tapi yakin kamu nggak ada acara? Kan aku udah bilang nggak ada acara. Iya dah. Kalau gitu sampai ketemu ntar sore ya. Aku duluan ya, Sas. Mendingan aku pergi sekarang. Gak enak sama Sumang kalau aku telat. Sas? Pak? Kamu mau kemana? Aku mau pergi, Pak. Ada apa? Ada yang mau ketemu sama kamu. Siapa, Pak? Udah, lihat aja dulu. Yuk. Mat, kamu mau jalan-jalan Sasmita pakai baju ini? Iya, Bu. Emangnya kenapa? Mat, baju apaan? Gak keren pakai baju itu. Sebentar, Ibu cariin baju dulu. Bagus. Kamu tahu nggak, kalau kamu berpakaian rapi, keren, ganteng, perempuan itu merasa lebih dihargai. Iya, Bu. Sasmita di mana ya? Enggak biasanya dia datang telat. Telepon aja deh. Halo? Somat. Aku ada berita penting buat kamu. Teman perempuan kamu, Sasmita, ada di tanganku sekarang. Apa? Om Rusda. Om Rusda ngapain bawa-bawa Sasmita? Di mana Sasmita, Om? Biasa aja dong. Enggak usah teriak-teriak gitu ngomongnya. Kalau kamu mau ketemu Sasmita, kamu harus datang ke sini. Tapi, kalau kamu lama, Om gak janji kalau Sasmita tidak akan kenapa-kenapa. Jadi buruan ke sini. Om, di mana alamatnya, Om? Di mana seksi itu sekarang? Halo? Om? Halo? Ada kan? Jangan coba halangin saya. Saya datang ke sini buat ngejemput teman saya. Oh, lu mau masuk. Wani piro, ha? Lawan dulu nih kita berdua nih, ya. Ha? Oke, lawan ayo.
Asmita? Sas? Kamu di sini? Asmita? Hebat kamu, Somar. Kamu sudah ada di sini. Berarti kamu sudah mengalahkan pengawalku di depan. Om, di mana Sasmita, Om? Sasmita ya? Sasmita ada. Dia baik-baik saja. Sasmita sedang pergi sama Ricky. Om yakin mereka sedang bersenang-senang. Jadi Om bohong sama saya, kan? Jadi, ini semua jebakan kan, Om? Om memang keterlaluan. Om memang licik. Saya permisi, Om. Enak aja kamu, Somat. Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesuka kamu? Kamu tidak bisa pergi dari sini. Lepasin saya, Pak. Om Rusta, apa-apa sih? Sas, kamu mau makan apa? Atau kamu minum? Aku sih terserah kamu aja. Aku yakin pilihan kamu itu gak mungkin salah. Aku gak lapar, Ki. Kita gak usah ke tempat makan ya. Aku juga belum haus kok. Atau kamu mau ke mall aja? Nonton film? Banyak film bagus loh. Ya, kamu yang pilih aja. Gimana ya? Sas, kamu kenapa sih? Dari tadi kayaknya gelisah banget. Kamu mau apa? Sebut aja. Maaf ya, Ki. Aku sebenarnya ada janji hari ini sama Somat. Dia pasti nungguin aku dari tadi. Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Terus kenapa kamu mau jalan sama aku? Cuman mau hibur aku doang. Bukan gitu, Ki. Aku cuman... Aku permisi dulu ya, Sas. Ki! Lepasin saya, Om! Om! Lepasin! Om, lepasin saya, Om! Om! Sudahlah, Soman. Menyerah saya. Kamu gak mungkin lepas dari sini. Om! Lepasin saya, Om! Om! Kamu sudah kalah! Kayaknya... Aku belum ketemu sama Somat, Bu. Ini aku lagi mau nyari. Tadi sih aku ke tempat janjiannya, Bu. Tapi Somatnya nggak ada.
Kalau gitu Sumatnya di mana ya, Bu? Ya Allah. Berarti Somat, Somat kemana ya? Kamu hebat. Ternyata berita tentang petualanganmu itu benar, Arina. Aku cuma minta satu hal. Tolong ya, Ki. Jangan sampai persahabatan kita putus gara-gara cewek. Karena bagaimanapun juga, persahabatan itu harus diutamakan. Apa aku kelihatan seperti sedang bercanda? Tapi terserah kamu. Kalau kamu mau balas dendam, itu hak kamu. Tapi kalau aku jadi kamu, aku tidak akan melewatkan kesempatan. Siapa berani?